Satu, dua, tiga. Widih, lari bis, kenceng bis. Tuh dilarikan, tuh lari. Tuh. Wow, ini keren banget guys, harus coba guys. Halo guys, welcome to Rambuzon. Dan di video kali ini, gue akan kasih tahu kalian tutorial common block lagi. Dan sesuai request dari subscriber gue, nah ini kita akan membuat yaitu panah auto aim di Minecraft. Dan thank you banget yang udah request, karena requestan kalian itu sangat berharga banget buat gue dan untuk mengembangkan channel Rambuzon. Thank you banget. Gue seneng banget guys kalau ada yang request. Dan ya, seperti apa cara membuatnya, kita langsung saja mulai videonya. Oke, untuk membuat panah auto aim itu gampang-gampang susah. Jadi kalian harus siapkan catatan dan juga screenshot supaya nggak lupa ya. Karena kalau misalkan salah sedikit itu bakal gagal. Nah, untuk bahan-bahannya yang kita perlukan yaitu common block. Kita butuhkan yaitu 4 common block. Kemudian yang kedua yaitu bow. Lalu yang ketiga yaitu redstone repeater dan redstone comparator. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Nah, yang pertama untuk posisi taruhnya. Nah, yang pertama common block di sini. Kemudian depannya yaitu redstone comparator hadap ke sini. Depannya kita kasih redstone repeater. Dan depannya lagi kita kasih common block 3, ini 1, terus 2, 3. Nah, seperti ini ya untuk posisinya. Jangan sampai salah. Kalian bisa screenshot supaya nggak lupa ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kode inputnya. Nah, untuk common block yang pertama yaitu yang ini, kita masuk aja. Kemudian untuk block type-nya yaitu repeat. Dan redstone-nya yaitu always active. Nah, seperti ini guys ya. Kemudian untuk common input-nya itu jangan sampai salah. Kalian ketik yaitu test for spasi at e tutup kurung type sama dengan row. Nah, double R ya. Kemudian tutup kurung. Nah, ini untuk common block yang pertama. Nah, sekarang kita bakal tes apakah berhasil atau berfungsi. Kita bakal tembak. Nah, ini kalau misalnya berhasil ya, tuh ada tanda seperti ini. Ini artinya berfungsi. Selanjutnya untuk common block yang kedua yaitu yang ini yang di bawah, kita masuk aja. Nah, untuk block type-nya yaitu repeat dan redstone-nya yaitu need redstone. Nah, sekarang untuk common input-nya kita masuk aja. Kita ketik yaitu execute spasi at e tutup kurung type sama dengan arrow. Nah, seperti ini tutup kurung. Nah, spasi bendera spasi bendera spasi bendera spasi tp spasi tanda panah ke atas spasi panah ke atas spasi panah ke atas. Nah, seperti ini guys ya. Kemudian satu, jangan spasi ya, satu, kemudian spasi, facing, kemudian spasi, add, e, tutup kurung, name. Nah, seperti ini, sama dengan tanda seru. Nah, ini nama ini ya, nama player kalian atau nama tokoh kalian. Misalkan nama kalian itu ada spasinya, kalau ditulis sini itu jangan pakai spasi ya. Jadi namanya disatuin. Kayak misalkan nama gue kan Rambuzon ya. Jadi hurufnya itu disatuin guys. Kayak misalkan gini, Rambuzon. Nah, seperti ini. Kemudian koma type sama dengan tanda seru. Kemudian row. Nah, kayak gini. Kemudian koma type lagi sama dengan tanda seru xp underscore orb. Nah, koma kembali lagi guys ya, terus type sama dengan lalu tanda seru item. Nah, kayak gini, lalu koma
C sama dengan 1, lalu tutup kurung. Nah, ini untuk common block yang kedua, kayak gini guys ya, jangan sampai salah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan guys ya, tanda serunya, jangan lupa juga. Oke, ini untuk common block yang kedua. Untuk common block yang ketiga seperti ini guys, untuk block type-nya yaitu chain, ini conditional, redstone-nya yaitu always active. Nah, untuk common input-nya execute. Nah, execute spasi at e tutup kurung type sama dengan row tutup kurung spasi bendera spasi bendera spasi bendera spasi kill spasi at e tutup kurung type sama dengan tanda seru row. Nah, kayak gini guys ya. Lalu koma R sama dengan 1 tutup kurung. Nah, kayak gini. Nah, ini common block yang ketiga seperti ini. Kemudian common block yang keempat yaitu block type-nya yaitu chain sama. Ini juga conditional. Redstone-nya juga always active. Nah, untuk common input-nya ini lebih pendek ya, yaitu kill double L spasi at E tutup kurung type sama dengan row tutup kurung. Nah, ini dia, dan jadilah panah auto aim-nya. Jadi seperti itu untuk membuatnya guys. Nah, sekarang kita bakal mengetesnya ya. Sebelum mengetes kita bakal ngulang lagi ya. Siapa tahu kan lupa screenshot. Nah, seperti ini untuk common block yang kedua. Kemudian ini yang ketiga seperti ini. Dan untuk keempat seperti ini. Dan yang pertama tuh kayak gini guys ya. Tuh kayak gini test for. Oke, sekarang kita bakal mengetesnya apakah berhasil. Nah, itu ada sapi ya, kita bakal menembaknya. Oke, nih meskipun sapi itu ngumpet di pohon, dia bakal mati guys. Bam, tuh kan. Nah, panah itu bakal ngikutin sapinya guys. Bam, kita lihat. Tuh, langsung mati guys. Nah, seperti itu untuk panah auto aim-nya. Nah, kita bakal mencari mangsa lagi. Nih, misal kita nembak ke atas, otomatis kena dombanya guys. Widih, ini keren banget sih guys. Coba kita tembak lagi. Nembak asal guys ya. Sweet tuh. Ini keren banget guys, asli. Sewi. Nih. Gua akan tembak misalnya ke atas banget nih. Wih. Boom. Tuh. Langsung kena guys. Widih, ini mantap banget guys. Nah, kekurangannya adalah kalau misalkan nggak ada hewan nih ya. Misalkan ini kosong, kita tembak. Nah, panahnya otomatis ke kita guys tuh. Nah, ini panahnya nggak hilang guys, meskipun kita pegang tuh, atau kita lompat-lompat juga nggak bakal hilang. Nah, caranya yaitu kita matiin common block yang kedua, kita ubah jadi impulse. Nah, otomatis panah itu hilang guys. Nah, seperti itu. Jadi diusahain harus ketemu mobs guys ya, agar nggak kayak gitu guys. Nah, cara menghilangkan tulisan seperti ini yang mengganggu kayak gini guys, tuh kayak gini, kalian ketik aja di sini, kalian ketik yaitu slash game rule spasi comment block output. Nah, comment block output spasi false. Nah, otomatis komentaran di samping ini hilang guys. Wah, ini keren banget guys. Wih, keren banget asli. Tuh, langsung auto ini ya, langsung auto kena guys. Tuh, kita bakal nembak ngasal guys. Tuh, widih. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bakal mengetes ke player apakah bisa. Nah, sini gua akan bermain bersama Little Eggman.
apakah panahnya bakal kena. Nah, sekarang gue udah sama Little Eggman untuk mengetes apakah panah ini bisa kena player atau pemain. Nah, oke, kamu ini ya, coba ngumpet di pohon. Oke, apakah berhasil untuk mengenai Little Eggman ini? Oke, 1, 2, 3. Berhasil, guys. Coba ya. 1, 2, 3. Widih, berhasil. Wah, ini keren banget, guys. Jadi seperti itu untuk panah auto aim-nya. Widih, ini keren banget, guys. Kalau misalkan teman kalian ngumpet di pohon atau apa, itu panahnya bakal ngejar. Tadi pada ngejar, guys. Nih. Gua enggak terima kasih ya. Swee. Tuh, langsung kena, guys. Tuh. Lari, bis, kenceng, bis. Tuh, dilarikan. Tuh, lari. Tuh. Wow, ini keren banget, guys. Harus coba, guys. Nah, jadi seperti itu untuk panah auto-aim-nya. Nah, kalau suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like-nya ya. Dan ya, thank you semuanya. Bye-bye.